lepas dari Ferdi. Kamu udah nyakitin saya dengan pergi ninggalin saya di taman. Harusnya kamu dengerin omongan saya dulu. Dan sekarang anak kamu harus nanggung beban akibat perbuatanmu itu. Awas kamu, Fer. Saya nggak akan ngebiarin kamu nyakitin anak saya. Ma, kenapa sayang? Ma, saya harus pergi, Ma. Haikal butuh saya. Saya harus nyelamatin dia dari Ferdi, Ma. Alia, ini udah malam. Jangan ya. Pokoknya saya harus pergi sekarang, Ma. Saya nggak mau Haikal kenapa-napa. Alia, Alia tunggu. Halo? Halo, Andre. Dre, tolong tante, Dre. Barusan Alia histeris, terus dia bilang dia mau ketemu Ferdi, dia mau cari Haikal. Tolong, Dre, susul Alia. Iya, tante. Tante nggak usah khawatir. Sekarang juga saya susulin Alia ke sana. Loh, mau kemana, Dre? Saya mau nyusul Alia, Kak. Dia ke rumah Ferdi. Saya takut dia kenapa-napa. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani. Mama datang, sayang. Ma, Alia langsung kemakan sama jebakan kita. Al, kamu mau ngapain? Saya mau ngambil Haikal, Andre. Saya nggak rela anak saya disakitin sama Ferdi. Tapi kamu nggak boleh kayak gini, Al. Ferdi bisa nuntut kamu di pengadilan nanti. Dan itu akan mempersulit jalan kita untuk mengambil alih hak asuh atas Haikal. Tapi, Andre. Enggak, Al. Kita pulang sekarang. Nanti kita omongin di rumah. Ayo. Ayo. Brengsek! Ngapain sih cecunguk sekian itu pake datang segala? Bikin ngerusak rencana orang aja. Ma. Kita harus cari cara supaya Alia ngerebut Haikal dari tangan Ferdi. Udahlah,
kamu harus tenang. Gimana saya bisa tenang, Dre? Kalau anak saya tuh nggak aman di sana. Coba kamu lihat ini. Ferdi tega ngelakuin ini sama anaknya sendiri, Al. Iya, Andre. Makanya saya harus ngedapetin Haikal lagi. Ferdi pasti akan nyakitin Haikal. Kamu harus bantuin saya, Andre. Kamu nggak usah khawatir, Al. SMS dan foto ini bisa dijadikan bukti di pengadilan nanti. Saya yakin. Hakim akan mencabut hak asuh Haikal dari Ferdi. Saya yakin, Al. Haikal akan kembali sama kamu. Percaya sama saya. Makasih, Andre. Makasih ya. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada kamu. Pak Ferdi, ini ada beberapa berkas yang mesti ditandatangani untuk kelengkapan perkara pengadilan. Mohon dibaca dulu. Haikal 1 tahun? Iya, Tante. Warna papo dong, 1 tahun, sayang. Iya, sayang. Kamu sekarang udah besar, loh. Udah 1 tahun, loh. Iya. Terus gimana, Fer? Saya akan rayain ini secara besar-besaran. Saya akan undang semua rekan kita. Biar mereka tahu tanggal ulang tahunnya Haikal. Sebenarnya kamu mau ngajakin saya kemana sih, Andre? Pokoknya kamu tenang aja, Al. Gimana kalau sekarang kamu tutup mata kamu? Tutup mata? Emangnya kenapa? Udah deh, kamu ikutin aja omongan saya, Al. Nggak usah banyak nanya. Nanti saya akan kasih tahu kapan kamu boleh buka mata kamu. Oke? Andre, saya udah boleh buka mata belum? Sekarang kamu boleh buka mata kamu, Al. Andre, sebenarnya ada apaan sih? Al, anak-anak ini semua yatim piatu. Mereka nggak punya orang tua. Tapi kamu tahu nggak, Al? Kalau mereka semua ini umurnya 1 tahun. Sama seperti Haikal. Hari ini Haikal ulang tahun, kan? Iya, kamu benar. Kok saya bisa lupa ya kalau anak saya hari ini ulang tahun? Maafin Mama, Nak. Mama benar-benar lupa. Udahlah, Al, nggak apa-apa. Makanya saya bawa kamu ke sini. Supaya kita bisa merayakan ulang tahun Haikal di sini rame-rame. Dan juga kita sama-sama bisa berdoa semoga Haikal baik-baik aja, ya. Kalian berdua tenang aja, karena saya tidak akan lama-lama di sini. Saya kesini cuma mau ngasih undangan untuk kalian berdua. Nanti malam pesta ulang tahun Haikal yang pertama. Jadi saya harap kalian tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena kapan lagi kalian bisa makan enak gratis lagi? Hei, busuk! Jangan berlagu loh! Sayang. Oh. Jadi mau kasih undangan. Kalau begitu Anda tidak usah khawatir karena kita akan datang ke sana dengan senang hati. Ya sudah. Saya pergi dulu. Jangan lupa datang ya. Mama, Mama tuh apa-apaan sih, kenapa diambil? Mama tahu kan kalau mereka itu cuma mau menghina kita. Sayang, kamu tuh tenang. Tenang. Mama punya rencana hebat untuk mengacaukan pesta mereka. Misi! Sayang, yang kenceng! Tunggu dulu. Mau apa lagi kalian kesini? Tapi kamu tenang aja. Biar bagaimanapun juga, kita ini selalu ingat
sama kamu. Hah? Buktinya, sekarang ini kita datang hanya untuk mengundang kamu datang ke pesta ulang tahunnya anak tirinya Siska. Iya, Al. Walaupun sekarang gue udah jadi nyokapnya Haikal, tapi tetap aja lo ibu kandungnya dia. Mudah-mudahan lo bisa datang ya. Ya udah, dadah. Yuk. Kamu emang benar-benar keterlaluan, Fer. Putri, Putri di mana, Putri? Ada apa, sayang? Ada apa? Putri, hari ini Haikal ulang tahun. Dan saya nggak tahu seperti apa dia sekarang. Saya kangen banget sama dia, Putri. Saya pengen banget gendong dia. Saya pengen ngelihat senyumnya dia, Putri. Ini kan hari ulang tahunnya Haikal. Jadi saya pengen beli mainan yang banyak buat dia. Ya ampun, Fer. Haikal tuh kan masih kecil. Gak apa-apa, Tante. Biar dia senang. Haikalnya mana? Saya kangen banget sama dia. Ada di kamar. Lagi ganti pakaian sama Narti. Ya udah, saya kesana dulu ya. Ya udah. Haikal sayang, apa bawa mainan buat kamu? Tante, Tante Mirna. Ada apa sih, Fer? Tante, Haikal mana, Tante? Tadi Haikal di sini. Kalau di sini pasti ada, Tante. Di mana, Tante? Mana Haikal? Mungkin Narti, Fer. Mungkin sama Narti. Narti, Narti. Haikal mana? Haikal. Narti, kan kamu yang terakhir sama Haikal. Sekarang Haikalnya di mana? Hei, kamu ngerti gak sih pertanyaannya apaan? Di mana Haikal, anak saya? Ampun, Pak. Ampun. Saya benar-benar gak tahu. Tadi waktu saya mau kasih susu, tiba-tiba Haikal sudah hilang, Pak. Hilang? Gimana bisa hilang? Sungguh, Pak. Sumpah, saya gak bohong. Lihat saya, di mana Haikal kamu umpetin? Di mana? Sungguh, Pak, sungguh. Tolong percaya sama saya. Bukan saya yang melakukannya, Pak. Fer, sebaiknya kamu tenang dulu. Mungkin Haikal dibawa sama Om Danu. Sebaiknya kita lihat dulu. Yuk, ayo. Sambiku. Coba saya nggak usah nurutin keinginannya Bu Siska. Pasti nggak akan begini jadiannya. Sekarang, saya mesti gimana? Haikal di mana? Om mana tahu? Kalau Haikal nggak sama Mas, sama siapa dong, Mas? Kalau memang ada yang membawa Haikal keluar, pasti satpam di luar tahu dong. Loh, itu kan Narti. Tante, pasti dia pelakunya. Makasih, Pak. Iya, iya. Pak, tangkap dia, Pak. Jangan lepasin dia. Jangan, Pak. Lepasin saya, Pak. Lepasin saya. Bawa sini, Pak. Pak. Lepasin. Saya nggak salah. Lepasin saya, Pak. Mau pergi kemana? Ngapain pergi pakai diam-diam segala? Narti, kamu pasti tahu sesuatu tentang Haikal. Ayo ngomong. Sumpah, Bu. Saya nggak tahu Haikal ada di mana. Bohong kamu. Kamu bohong. Kamu pasti ngumpetin dia kan? Bilang saya. Di mana dia?
Lantas ngapain? Kalau kamu emang gak ngumpetin, terus kamu ketakutan, terus mau kabur. Jangan, kamu jangan kasar begitu. Kamu harus tenang, Fer. Tenang. Om, saya harus tenang. Tenang kayak gimana maksudnya, Om? Saya harus tenang kalau anak saya hilang gitu. Hah? Darah daging saya hilang, Om. Fer, sabar. Narti, sebaiknya kamu ngaku. Kalau enggak, saya laporkan kamu ke polisi. Jangan, Bu. Jangan. Ini semua bukan salah saya. Ini idenya Bu Siska, Bu. Tapi saya berani sumpah. Kalau saya nggak nyulik Haikal, Bu. Mana berani saya ngelakuin itu? Fer, Siska. Emang dasar perempuan iblis. Selalu aja dia yang jadi dalang dari kejahatannya. Tante, pastiin dia nggak pergi dari rumah ini. Sampai ketemu sama Haikal. Kamu nggak usah khawatir, Fer. Mama! Mama! Iya, sayang. Ada apa sih? Hah? Mama tahu nggak? Anaknya Ferdi hilang! Anaknya Ferdi hilang! Ini kesempatan yang bagus buat kita, sayang! Berarti sekarang si Ferdi udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi! Di mana anak gua? Hah? Kalian ngapain dia? Lo jangan asal nuduh ya. Gue emang seneng banget kalau Haikal itu musnah dari muka bumi ini. Tapi gue gak sebaik gue yang lo pikir. Kalau gue nyulik Haikal, itu sama aja gue ngancurin semua kesempatan gue untuk milikin seluruh harta lo. Gue gak percaya sama kata-kata lo. Lo tuh sama kayak nyokap lo. Sama-sama iblis. Kalian akan melakukan apa aja terhadap apa yang kalian inginkan. Apa lo bilang? Hah? Gua nggak boleh ada di sini. Dasar perempuan nggak tahu diri. Gua berhak ada di sini. Ini rumah gua. Dan selamanya akan jadi milik gua dan Haikal. Dan satu hal lagi. Gua boleh pergi dan datang ke rumah ini. Ke bagian manapun dari rumah ini. Kapanpun. Jangan pernah lupain itu. Kalau sampai kenapa-napa terhadap Haikal, gua akan nekat. Gua nggak segan-segan akan ngebunuh kalian berdua. Gua nggak takut sama apapun. Brengsek! Ayo, Ferdi! Lihat dia! Lihat, saya akan membalas kamu agar keluarga kamu menderita! Mana yang akan menjadi kabar, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat datang di acara ulang tahunnya Haikal. Pak Ferdi dan putranya mana, Pak? Pak Ferdi sebentar lagi datang, Pak. Bapak masuk aja dulu. Selamat menikmati makanan dan minuman pembuka. Silakan, Pak. Ferdi sama Tante Mirna kok belum datang? Ferdi. Fer. Gimana? Kedua perempuan iblis itu nggak mau ngakuin perbuatannya, Tante. Narti tante apain? Di mana dia? Narti ada, dijaga satpam. Tante takut dia kabur lagi. Terus Haikal gimana, Fer? Saya nggak tahu, Tante. Saya juga nggak tahu mesti bilang apa ke Alia. Kalau Haikal hilang, pasti Alia makin benci sama saya. Dan dia pasti mikir kalau saya nggak bisa ngejaga dengan baik. Ayolah, Fer. Kamu jangan menyerah. Ini bukan akhir dari segalanya. Kita harus terus mencari Haikal. Fer. Haikal sayang. Maafin papa ya. Al.
maafin saya, Al. Karena saya nggak bisa ngejaga Haikal dengan baik. Saat ini kita tidak tahu apa tujuan penculik itu menculik Haikal. Kalau cuma sekedar meminta tebusan, kita masih bisa mengusahakannya, Fer. Tapi bagaimana kalau mereka cuma ingin menyakiti Haikal? Halo, kantor polisi. Saya ingin membuat laporan, Pak. Terima kasih, Putri, karena sudah mengembalikan Haikal kepada saya. Putri, gimana ini Putri? Tolong sembunyiin Haikal. Kamu tenang, sayang. Taruh Haikal di tempat tidur. Kamu, Andre. Ada apa? Ada berita buruk, Al. Ini soal Haikal. Dia diculik, Al. Saya dapat berita dari pengacaranya Ferdi. Ferdi nelfon dia dan ngasih tahu kalau Haikal tiba-tiba hilang dari rumahnya. Al, kamu baik-baik aja, Al. Kamu kok tenang aja sih, Al? Haikal hilang, Al. Haikal hilang. Haikal aman bersama saya, Andre. Dan gak ada seorang pun yang bisa ngambil dia dari saya. Dulu Ferdi ngerebut Haikal dari tangan saya. Tapi Haikal nggak aman di sana. Ferdi nggak bisa menjaga dia dengan baik. Alangkah lebih baik kalau Haikal ada di sini bersama orang-orang yang sangat menyayangi dia. Enggak, Al. Kamu nggak bisa melakukan ini, Al. Kalau sampai ada orang yang tahu perbuatan kamu, kamu bisa dipenjara, Al. Karena kamu telah menculik anaknya Ferdi. Anaknya Ferdi? Dia bukan anak Ferdi. Dia anak saya. Saya yang ngelahirin dia. Dia darah daging saya, Andre. Lagi pula, nggak akan ada yang tahu dia di sini selama ada Putri Cahaya. Iya kan, Putri? Tapi sampai kapan kamu mau nyembunyikan dia, Al? Selamanya kalau perlu. Saya nggak akan ngebiarin siapapun ngambil Haikal dari saya, Andre. Alia, Haikal nggak akan bisa tumbuh normal seperti anak lainnya kalau kamu terus menyembunyikan dia. Apa kamu nggak pengen ngelihat anak kamu pergi ke sekolah, main sama teman-temannya? Haikal juga berhak untuk hidup normal. Dan kamu nggak akan mungkin bisa menyembunyiin dia untuk selamanya, Al. Tapi saya pengen selalu ada di dekat dia, Andre. Saya juga, Al. Saya juga ingin kamu untuk selamanya ada di sisi Haikal. Al, kamu harus percaya sama saya, Al. Saat ini saya sedang mengusahakan supaya Haikal kembali ke sisi kamu, tapi melalui jalur hukum. Apa yang kamu lakukan sekarang ini hanya akan mempersulit posisi kita. Dan yang saya takutkan, itu juga akan mempersulit pengambilan hak pengasuhan atas Haikal. Tapi, Andre, Siska dan ibunya itu nggak akan ngebiarin Haikal hidup dengan tenang. Mereka tuh benar-benar jahat, Andre. Ferdi juga. Al, apapun yang terjadi, kamu harus mengembalikan Haikal ke rumah Ferdi. Maafin Mama, sayang. Mungkin sekarang kita belum bisa bersama-sama. Tapi Mama janji, Mama akan berjuang untuk mendapatkan kamu kembali, ya. Putri, tolong kembaliin Haikal ke rumah Ferdi, Putri. Kamu yakin, sayang? Haikal. Haikal. Lepasin! Saya tidak bersalah, bukan saya pelakunya! Lepaskan! Lepas! Satu saya
Seharusnya saya yang bertanya demikian kepada Anda. Ada apa ini sebenarnya? Menurut laporan dari anak buah saya, Anda mengirimkan anak Anda ke ulang tahun. Tapi kenyataannya, saya disuruh menangkap istri dan mertua Anda dengan tuduhan melakukan penculikan. Lelucon apa yang ingin Anda buat? Maksud Bapak ini apa sih? Halo, Im. Fer, lu tuh gimana sih? Masa lu gak dateng sama Tante Mirna? Cuman ngirim Haikal doang gitu? Pokoknya gua gak mau tahu. Kalian berdua harus tetap dateng. Gimana? Imron bilang apa? Imron bilang Haikal ada di tempat. Dan kita disuruh ke sana. Dasar kurang ajar! Makanya jangan asal main lapor polisi aja! Tahu? Ayo, Tante. Haikal, Haikal sayang, Papa khawatir sama kamu. Imron, gimana bisa Haikal ada di sini? Loh, bukannya tadi Ferdi dan Tante nyuruh orang ke sini untuk mengantar Haikal? Apa? Tante? Fer? Sudahlah, Tante. Yang penting Haikal udah ada di sini dan Haikal baik-baik aja. Mendingan kita masuk aja yuk. Saya lagi keingetan sama Alia. Tadi banyak sekali tamu-tamu yang hadir untuk memberikan selamat. Namun di balik semua itu, kebahagiaan saya dan Haikal terasa kurang lengkap. Dan saya tahu apa yang kurang, yaitu kamu. Kamu. Saya kirimkan kue ini untuk kamu. Karena saya dan Haikal ingin menikmati kue ulang tahun pertama Haikal ini dengan kamu. Hanya dengan kamu. Fer, gak perlu lo sembunyiin surat itu, Fer. Gue tahu kok surat itu buat siapa. Sebagai sahabat sekaligus sepupu lo, gue mau kasih saran buat lo. Jangan lo kasih surat ini ke Alia. Kenapa, Im? Gue pengen Alia ngerasain apa yang gue rasain sekarang. Gue juga pengen Alia tahu kalau gue pengen dia hadir di acara ulang tahun Haikal. Dan gue pengen kalau Alia tahu bahwa gue gak bener-bener pisahin dia dari Haikal. Gue ngerti perasaan lo, Fer. Gue tahu banget. Tapi sekarang keadaannya itu udah beda. Nggak kayak dulu lagi, Fer. Gue takut. Lo kasih surat ini ke Alia, bukan bikin Alia tersentuh. Tapi malah dia merasa tersindir oleh lo. Dan itu akan bikin Alia lebih sakit hati lagi, Fer. Enggak, Im. Gue nggak pernah sekalipun bermaksud untuk nyakitin dia. Nggak pernah. Udahlah, Fer. Lo sabar ya. Mudah-mudahan Alia akan tahu yang sebenarnya. Dan dia mau percaya sama semua omongan lo. Mudah-mudahan aja.
Dasar kurang ajar banget sih si Ferdi. Dia ngebagiin makanan enak terus ngasih-ngasih kue ulang tahun secara gratis dan kita di sini disuruh makan mie instan. Hah, nyebelin banget. Ma! Ma! Hah? Mama lagi ngapain sih, mikirin apa? Ih, ini loh sayang, aduh, apa itu namanya? Mama tuh bener-bener nggak habis pikir dengan kejadian tadi sore. Eh sayang, kamu ngerasa nggak sih ada yang aneh dengan hilangnya si Haikal itu? Hah? Maksud mama? Ih, kamu ini gimana sih? Kamu tuh ternyata belok ya, belokan. Maksud mama gini, anak mama tersayang, mama tuh ngerasa ada orang yang sengaja menculik Haikal, tapi orang itu juga sengaja nembalin Haikal ke hotel. Tapi kira-kira siapa yang ngelakuin itu, Ma? Mana mama tahu? Mama tahu sayang, mama tahu banget. Ini pasti ulahnya si cecunguk Andre. Hah, kamu tahu kan? Kalau selama ini dia adalah orang yang paling menderita karena nggak bisa dapetin si Putih. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Bisa jadi sayang, dia itu mau berusaha untuk balas dendam sama Ferdi, tapi akhirnya berubah pikiran. Iya kan? Iya nggak? Sekarang aku tahu kita harus ngapain, Ma. Gimana kalau sekarang kita culik terus ngebunuh Haikal dan mayatnya kita taruh di rumahnya Andre? Dengan begitu dia yang akan jadi tertuduh. Pasti semua orang bakalan percaya karena dia punya alasan yang kuat. Selama ini dia kan cinta banget sama Bawang Putih. Dan dengan adanya Haikal, dia takut banget kalau Bawang Putih balik lagi sama Ferdi. Dan itu adalah sebabnya kenapa dia ngebunuh Haikal. Gimana ide aku? Dahsyat, sayang! Kamu tuh bener-bener anak mama. Ide kamu itu brilian. Dan sekarang kita tinggal tunggu waktu yang pas kapan untuk masuk ke rumahnya Ferdi dan ngambil Haikal. Beraninya dia bilang kalau Haikal itu anaknya dia. Mau ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu sama Andre, Kak. Apa dia ada di rumah? Andre udah pergi dari tadi pagi. Al, mulai sekarang kamu nggak usah cari-cari Andre lagi. Tapi kenapa, Kak? Saya nggak mau ngeliat adik saya disakitin sama orang. Kamu pikir karena Andre mencintai kamu, kamu bisa manfaatin Andre untuk kepentingan hidup kamu? Maksud Kak Irma apa, Kak? Saya benar-benar nggak ngerti. Dan saya nggak pernah manfaatin Andre. Jangan sok nggak ngerti deh, Al. Saya tahu, selama ini kamu cuma ngasih harapan palsu ke Andre supaya Andre bisa nolongin kamu. Sampai kapan kamu akan terus memperbudak Andre? Sampai kapan? Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan pernah kamu temui Andre lagi. Saya nggak mau ngeliat Andre menderita lagi. Ayo pergi! Kita bisa masuk ke tempatnya Ferdi. Sama sekali nggak bisa. Kok nggak bisa? Iya, Ferdi memperketat penjagaannya. Nggak ada seorang pun yang seenaknya keluar masuk di sana. Sampai-sampai pembantu atau siapapun yang mau masuk pakai diperiksa. Haikal benar-benar jadi anak emasnya Ferdi.
mau ngeliat adik saya disakitin sama orang. Kamu pikir karena Andre mencintai kamu, kamu bisa manfaatin Andre untuk kepentingan hidup kamu? Selama ini kamu cuma ngasih harapan palsu ke Andre supaya Andre bisa nolongin kamu. Sampai kapan kamu akan terus memperbudak Andre? Sampai kapan? Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan pernah kamu temui Andre lagi. Gak ada yang bisa menghentikan gue. Alia dan Andre bakalan nyesel seumur hidup. Kita nonton yuk, sekalian kita makan bareng. Kan udah lama kita gak makan bareng di luar. Lain kali aja ya, Kak. Soalnya saya lagi pengen nemenin Alia. Sampai kapan sih kamu terus-terusan nemenin Alia? Dia kan juga butuh waktu untuk sendiri, Andre. Tapi saya rasa dia akan jauh lebih tenang kalau sama saya, Kak. Dia akan lebih aman. Kamu yakin? Saya pergi dari sini, Putri. Pergi ke tempat di mana nggak ada orang yang bisa nemuin saya. Tapi kenapa? Kenapa kamu nangis? Putri, barusan saya dari rumahnya Andre dan ketemu sama Kak Irma. Kak Irma minta saya untuk ngejauhin Andre, Putri. Dia bilang kehadiran saya cuma ngerusak hidupnya Andre. Saya cuma manfaatin Andre. Saya nggak tahu lagi mesti gimana, Putri. Saya nggak bisa ngadepin ini semua. Tolong bawa saya pergi dari sini, Putri, secepatnya. Saya, lari bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Mama udah dengar semuanya, sayang. Dan kamu nggak perlu lari. Kamu bisa hadapi ini semua. Pasti. Tapi, Ma. Apa yang dilakukan Irma itu benar, sayang. Dia hanya mau melindungi adiknya. Dia nggak mau adiknya disakiti. Sekarang Mama mau tanya. Sebetulnya kamu cinta nggak dengan Andre? Enggak, Ma. Saya nggak cinta sama Andre. Ya, berarti tindakan Irma itu tepat. Irma berhak tahu kepastian tentang hubungan Andre dengan kamu. Ya, cuma Mama heran aja. Kenapa kamu kok nggak bisa menerima dan mencintai Andre? Padahal dia baik loh, Alia. Dia selalu ada di sisi kamu untuk melindungi kamu. Apa kamu nggak bisa mencoba untuk, ya, mencintai Andre? Saya nggak tahu, Ma. Saya pusing. Ma, tolong tinggalin saya sendiri, Ma. Saya lagi pengen sendirian. Ya. Oke. Tapi kamu ingat ya, apa yang Mama bicarakan tadi?
Saya pergi dulu. Jauhkanlah amarah, karena kemarahan memakan energi yang berpengaruh buruk terhadap fisik. Bila memilih, putihkah hatimu dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih, merah jiwamu, tebarkan kebencian.